Oke, teman-teman, saya masih ada di Pasar Hewan Gonelegi, ada di Malang, Jawa Timur. Dan saya tadi sudah review untuk harga sapi jumboan. Buat teman-teman ini yang mau tahu untuk harga sapi jumbo, nanti bisa ada di video-video saya yang terbaru, bisa dicari, teman-teman. Kali ini saya mau menuruti permintaan teman-teman. Ini ada yang minta request sapi betinaan ya, untuk bibitan maupun betina. Bibitan majeran ya. Ini kalau majeran seperti ini harga hampir sama seperti sapi jumbo ya, kalau betina majeran. Dan ini nggak ada orangnya lah majeran. Nanti kita akan coba lihat aja ini untuk sapi bibitan ya teman-teman ya. Untuk sapi buat bibitan kita lihat dari sebelah sini. Ini kayaknya dipegang mas ini buat doro. Ini doro. Doro buat bibitan. Seperti ini jenisnya, ini si metal. Nggak teladong nggak usah. Ini betina nih sampean. Bawa berapa sih betina? Tinggal 3 ekor yang betina. Isi 5 kelong telu. Ini isi ini ya, si metal ini ya. Oh, si Miki juga. Oh, ini anu bapak nih mas. Mana pirang? Mana pirang? Mama. Mana dua kalian seperti ini. Ini jenisnya sama simental. Ini bisa untuk bibitan teman-teman yang mau cari sapi bibitan. Harga berapa mas? Seng yang ini 13.500. Seng ini sama. Oh sama. Harga sama di 13.500. Ini untuk yang mau cari sapi bibitan betina seperti ini, harga murah di 13.500. Kalau sebelah sini milik masih Doro mas, harga 11.500. Doro si mental harga di 11.500 seperti ini teman-teman. Ini Doroan yang mau cari sapi bibitan, ini yang masih Doro siap bibi. Kalau itu sudah beranak dua kali harga di 13.500, yang ini harga di 11.500 ya mas, 11.500 Doroan. Ada yang mantap ya ini mas? Ini ya mas. Oh masih ditawar sama bapak E. Ditawar bapak E. Kalau sebelah sini ini juga cara telulas tengah. Telulas tengah 26. 2 ekor. Oh sebelah sana juga ada teman-teman sapi Doro. Iki to, Dek, sampean ah. Harga piro sing iki? 2 berapa? 26. 26, 2 ekor ini. Oh, iku mbak iki. 26. Ini sudah ada penawaran. Sudah ada penawaran. Ini yang mau cari sapi bibitan seperti ini juga ada. Ini Doro ya. Doro. Ini Doroan di mesin, hah? Mana satu kali? Iya, aku pernah bisa nunjuk deh. Ini mana satu kali? Limusin ya, jenisnya ya, betina. Limusin. Kalau ini lumayan agak jumbo, agak besar bibitan. Ini nggak tahu milih siapa. Betina. Ini bibitan juga banyak ini teman-teman. Yang sapi mau cari sapi bibitan betina-betina, untuk bagian betina ada sendiri. Ini bakalan. Wah, ini baru datang betina-betina. Ah, ini baru datang. Betina ini ada miliknya Mas Rendi, ini juga betina-betina. Wah, ini kita nggak bisa review ini Mas Rendi mana ini. Pak. Ini ada sapi Jawa betina juga ada di sini, teman-teman. Oke.
Oke, ini betina nggak ada. Kita akan coba ganti lokasi lagi. Nih, untuk betina lokasinya banyak ya. Dari sebelah situ tadi itu campuran, ada betina, ada jantan juga ada. Ini juga ada sapi betina. Yang ini juga bagian sapi betina. Wah, kalau ini ada sapi betina simental buat bibitan bagus. Nih. Harga pinten, Pak? Niki. 15 juta sudah dapat simental superan seperti ini. Ayo teman-teman yang mau beli. Oh, yang punya Kaji Soli, harga di 15 juta sudah dapat bibitan seperti ini. Bibitan. Ini kalau sebelah sini ada betina-betina. Doroan. Mas, iya Mas, regone Mas. Regone stabil ya, Mas. Stabil ya. Ya bisa dilihat sendiri. Ruame ya, sepasar pisan. Kalau sapi betina seperti ini, nih, kita lihat ini yang dikeluarkan. Nah, ini punya Bapak E. Harga berapa Pak Samen Pak E? 14. 14 dorong ya? Dorong, ini ada dorong. Dorong, harga di 14. 14 juta dorongan seperti ini, jenisnya limusin teman-teman ya. Jenisnya limusin. Ya, simental 15. Mas. Nah, ini ada punya apa ya? Ini ada kayak masih dipantau juga sapi kayak babon ini. Babon. Oh, ini buat biasanya buat potong sama bapak ini. Buat potong. Pak Gun, enggak pira loh meneng aire. Ya, siap. Wes enggak lagi tuh dia enggak kira diganggu wes. Aku tak review sapi betina-betina. Ini masih lagi mau. Nih, bahkan sapi betina kecil. Rono rek aku rek. Nih, kalau betina ini banyak sih. Ya, ini kita nggak bisa review. Oh, ini ada yang dikeluarkan betina juga. Harga berapa, Pak? 12. 12. Babon. Babon mana? Ping satu. Satu kali. Satu kali rondo ya. Mari kawin. Janda satu kali. Mari kawin dari gue. Harga di berapa? 12. 12 juta sudah dapat seperti ini. Yang mau cari sapi bibitan, teman-teman. Nih, babon mana satu kali. Urusan ya memang ya, Pak. Yeah. Urusan. Agak kurus. 12 juta. Halo sebelah sini ini juga banyak lah. Ini kita nggak bisa sepil satu persatu ini teman. Gak ada sempet lagi Mas. Gak ada. Gak ada. Ini ada sapi paling jumbo. Mas yang jumbo ini dek siapa? Bro, di jumbo ini siapa? Ayo kape wisan. Iki majeran. Wes aku gak usah mundur lah karena ini. Ini majeran ah? Majeran kape payu. Kisaran harga berapa? Di payu telur. 23. Yo. Selawe, empat likur, selawe, kita lu likur. Likur. Nah, ki buat potong ya Mas. Buat potong. Buat potongan. Iki loh, aku sersi mental ini bagus. Iya. Nih. Malah ser nanggungnya piye to, Pak? Lagi Mas. Iki cili-cili ini sekitar harga berapa? Kisaran wes. Itu sekitar kurangi 10 lah. Kurangi 10 ya sing iki. Pegonan soalnya ya. Nih, kurang dari 10 jutaan sudah dapat betina seperti ini ya, teman-teman ya. 8 juta ini, Pak. Ah, ini 8 juta tentang 8 juta kali ini pegonan kayak gini lebih murah untuk harganya ya. 8 juta. Ini lumayan bagus untuk bibitan. Saya suka ini ada tapi sudah agak tua ya. Ini doran siap IB kayak gini teman-teman ya. Doran siap IB jenisnya simental. Nah, jenisnya simental seperti ini. Harga di 15 juta saja. Berapa ini? Katanya 15, Pak. Oh, 15. Biasa aku ditakon malah gantian ditakoki iki piye kira. Nih, yang lainnya juga masih banyak di sebelah sini teman-teman ya. Ini full ini, lumayan banyak ya. Hari ini ruame teman-teman.
Ini yang beli. Pembelinya enggak ada. Pembelinya enggak ada jare ini. Awas, Pak, yuk, Pak. Ayo, Pak. Laku di harga 14 juta. Ini potong gitu ya. Laku di harga 14 juta. Nih, 14 juta tak tanya dulu. 24 atau 14? Oke, ini pas mulai ramai teman. Ada beban plus anak. Ini ada beban plus anak juga kayak gini. Atau iki juraganin direk. Juragane pundi niki? Ini ada beban plus anak. Kadane sampean ana, Mas? Kadane sampean? Juragan. Juragan harga berapa iki? Tiga belas setengah. Doro ya? Babon. Oh, babon. Sing iki, babon plus anak ada siapa? Di sampean. Oh, babon mana satu kali? Babon. Nah, kalau iki, ini nggak tahu milik siapa ya, Pak? Minta harga berapa iki? Nggak tahu ya, Pak? Tahu. Ini nggak tahu milik siapa juga. Wis, ini kayak tanduk erek sangar babon plus anak. Banyak sapi betina tapi pemiliknya beda-beda. Pak, desa Manseng di, Pak. Aiki minta harga berapa? 3,5. 13.500 nih. Oh, desa mana mau dipindah, Pak? Oh, dibenahin. Kecah ini isi mental. Dorong ya, Pak. Oh, jantan. Jantan. Ini 13.500 ini. Sapi betina. Betina nggih, Pak? Ditawar 12. Ini harga di 12.500 ditawar 12. Ini sapi dorongan limusin. Gondol. Gondol. Ki kadane semen, Pak? Harga berapa? 12 juta. Kalau ini? Sanes. Oh, sak beda lagi. 12 juta. Ini untuk teman-teman ini yang mau beli sapi betina ini ready banyak. Ini untuk harganya bermacam-macam ya. Tadi kita sudah sepil satu persatu walaupun ini enggak begitu jelas apa, Pak. Oke, teman-teman, terima kasih untuk yang sudah nonton di video saya, yang sudah like dan subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.